Ya enggak semua. Di Muhammadiyah itu yang ada adalah manajemen kaderisasi. Bukan ambisi jadi kepala sekolah, habis kaderisasi. Kaderisasi itu maka mulai jadi wali kelas, mulai jadi pembina ekstra, mulai jadi wakil kepala sekolah. Silakan totalitas di posnya masing-masing. Maka nanti saat pada saat menempati sebagai pemegang decision maker, maka akan lain. Ini pengantar saya. Dan ini saya bongkar kita mau apa. Jadi intinya di situ. Saya sudah tahu kualitas di sini seperti apa. MTS ini apa? Setengah baik, setengah jorok. Kenapa? Ya, tempat-tempatnya enggak ada yang enak di pada mata sebagian. Tapi juga ada yang bisa dilihat. Satu, MTS ini kadang-kadang ya tempat waktu, kadang-kadang ya tidak, kadang-kadang ya tidak mendengarkan. Ini kondisi dinamika. Oleh sebab itu, hari ini saya bicara menjaga jadi kita. Ngomong kita itu ya saya termasuk saudara-saudara. Jadi ini saya ambil, saya bicara mundur 10 tahun, berarti zamannya Pak Wahid. Pak Wahid dan Pak Luka, Pak Luni, Pak Romi, Pak Romi 8 tahun Pak Wahid, 2 tahunnya Pak Romi. Yang jelas yang tahu ada semua. Kalau saya mulai pindah bangunannya ya sudah misalnya yang kelihatan ruangannya ya sudah ini dan sebagainya. Ada Pak? Apa? Berjumlah? Lantai 3. Tahu gak ya? Ini perlu semua tahu bahwa Pak, ini rumah kita. Kita bicara seperti ini karena apa? Selama Anda tidak menyadari bahwa sekolah ini adalah rumah kita, maka Anda kepekaan hatinya gak akan ikut. Kembali lagi, ini saya sebutkan kenapa. Ya semua harusnya tahu bagaimana status ekonomi siswanya. Saya ngomong 10 tahun kemarin. Oh merata Pak, kelas menengah dan bagian atas. Oh enggak Pak, di sini yang menengah sekian tapi yang lebih banyak bawah. Dapat dan seterusnya. Ini yang jawab saudara. Ini saya bicara evaluasi itu begini. Saya tidak mengasari kerjamu kemarin dan tidak kembali. Karena yang dikatakan hebat itu satu kata, mengatakan hebat itu kalimatnya mudah, tapi konsekuensinya kalau sudah mengatakan hebat. Anda tahu Bang Mandiri, tidak masuk ke tempatnya Mandiri, rata-rata sama. Sekarang sudah semua standar Bang Mandiri, Bang BRI masuk itu rasanya sudah Bang, sudah menyenangkan karena sudah ada yang nyambut. Biarpun kalau saya, kalau urusan security, saya akui yang Bang Mandiri. Bang Mandiri itu bukan security setengah keamanan, tapi benar-benar sosialnya yang Bapak dan sebagainya. Bahkan Pak, mohon maaf kucingnya nanti saya. Itu saya hanya pertama kali apa dikira saya tidak ngecek-ngecek karena kita ini sinau. Itu pelajaran yang luar biasa. Pertanyaannya, kita bicara MTS, serpam kita di mana? Kalau hari ini sakit Pak. Nah, istilahnya apa istilahnya yang harus begini nih, kalau sudah seperti itu apa terus dilepas begini? Ini kita bicara diri. Jadi ada catatan-catatan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kualitas guru dan karyawannya? Sudah tepat waktu kan? Sudah bisa kerjasama kan? Sudah berjalan sendiri kan? Atau nunggu perintah kalau baru ada pekerjaan jalan? Kalau enggak ya sudah
Secara fisik full smile kah? Secara sosial akrabkah antara satu dengan yang lain? Ini apa yang saya satukan itu untuk menjawab unggul tadi atau hebat dan seterusnya. Selama ini belum terbangun, maka ini evaluasinya. Kemudian bagaimana suasana komunikasinya, bagaimana masyarakat menilai materi kita, apa istimewakan dari materi kita. Aku gak mau nanya kan, tapi ini dan itu nanti bisa dijelaskan sekarang hari ini. Itu gak perlu diskresi dan sebagainya. Pak Wahid kalau ada grupnya kasih, sudah dapat semua. Saya kalau kasih materi gak pernah saya dapat. Tinggal kenapa kan sudah, oh iya sih, ini kan sudah kelas hydraulic kan. Jadi jangan remehkan. Maka ini pun saya juga mengajak tetap menggunakan apa yang ada di genggaman Anda dan apa yang Anda baca. Selama itu akan lakukan, insya Allah akan lain. Ini masih lanjutannya. Bagaimana kegiatan belajar mengajarnya? Siswa sudah menghasilkan nilai di atas rata-rata. Ini evaluasi ya. Kemudian bagaimana program bakat minat siswa? Apa hanya menyalurkan bakat minatnya saja? Ayolah. Atau sekedarnya? Urusan bakat minat ini, sekolah ini kadang-kadang tidak menyentuh yang namanya kecakapan hidup atau istilahnya life skill. Siapa yang ngajar ke Muhammadiyah? Nah, usia SMP, semuanya saya ingatkan. Kalau Anda ingin sukses belajar, maka harus Anda kontrolnya di sini. Kalau ini sudah karena tadi apa? Cita-citanya unggul hebat. Ya, unggul hebat berprestasi. Waduh, unggul hebat berprestasi. Tiga kata itu luar biasa. Tapi konsekuensinya kalau itu tidak ada sinyal-sinyalnya, ini hanya jargon dan atau hanya omongan belaka. Saya bicara realita, jadi evaluasi ini adalah realita. Saya ulangi, Anda semua ini bersama anak usia paling bawah 13 tahun, paling atas 17 tahun. Pertanyaannya, sudahkah Anda mempelajari anak usia 13 tahun sampai 17 tahun itu motoriknya butuh apa? Analisa berpikirnya butuh apa? Ingat, kebutuhan biologisnya anak usia ini butuh apa? Kalau salah menempatkan, jadi masalah di sekolah. Karena anak usia 13-17 sudah bisa menghamili dan sudah bisa dihamili. Ini ngomong ke orang tua yang masalahnya. Kalau gurunya yang sudah tahu itu yang melakukan, gorok saja. Karena ini sebab ada beberapa kebutuhan. Kalau dia tadi sudah saya katakan bahwa kebutuhan manusia itu diberi tiga kekuatan oleh Allah, yaitu fisik, pikir, dan rasa. Kalau pikir, fisik, rasa itu sinergi, maka pikiran yang terjadi yang negatif apapun, ditunjukkan apapun, dia akan tidak bergerak. Kenapa? Saya sudah praktek. Apakah anak kelas 2 tidak dikenalkan anatomi tubuh biologinya? Nah sudah dikenal kelas 2. Wong SD aja sudah kenal. Nah, kalau
pola pembelajarannya hanya yang begitu-begitu saja sebagai guru pembawa burung, hancur kan? Dia akan cari lah. Kenapa saya ngomong? Ini saya sih. Kenapa kok guru? Saya berani ngomong guru pembawa burung. Banyak saya menemukan guru itu ngajar terus di kelas, tidak terkontrol sama sekali. Di apa yang terjadi antara guru dan siswa itu terjadi apa? Tidak yang tahu. Tapi kalau kepala sekolah sekarang berusul, saya mau supervisi, maka apa yang akan diucapkan dan sebagainya disiapkan sedemikian. Kalau saya jitunya apa? Yang tanya-tanya anak, ada gak akan bohong? 1, 2, 3, sudah sekali, sudah datang. Ketiga, kalau saya supervisi gak pernah saya datang. Kalau saya sebut langsung datang pada saat gak usah ngasih tahu, saya langsung masuk. Dari puluhan tahun saya melakukan aktivitas itu, yang saya temukan maka ada kalimat itu. Oleh sebab itu, hati-hati sebagai pendidik ini pilihan. Maka kalau Anda melakukan totalitas sebagai pendidik sepenuh hati, jangan terkejut kalau Anda kemana-mana tidak bisa beli. Kenapa? Karena diberikan. Tidak bisa bayar. Kenapa? Karena dibayarkan. Apa maksudnya? Ya? Ini bisa terjadi semua. Jadi saya nggak meremehkan saudara, tapi ini hasil evaluasi yang perlu saya sampaikan. Tapi yang menjawab adalah saudara sendiri. Nanti ada tantangannya. Apakah semua siswa sudah merasa nyaman dan aman di sekolah kita? Sudah KMDS memiliki data inventarisasi? Tidak. Nah, kenapa saya katakan ini data lengkap? Kembali lagi sejarah di sekolah ini. Sekolah ini dulu asetnya banyak, tapi sekarang saya lihat ada yang aset itu tidak ada. Ya, kita harapkan saja. Kenapa demikian? Ya karena kita tidak berdasarkan inventaris sekolah. Nanti kalau sudah seperti ini, ada tradisi internal MTS ini, tiap pergantian penanggung jawab, maka ada data. Dapat besok banyak semuanya. Pak Wahid menyerahkan ke Buruli. Buruli itu data. Buruli ditanya apa yang sebenarnya kemarin dipikirkan Pak Wahid, sekarang ganti Buruli yang mikirkan. Lepas saja. Dengan mudah beliau komunikasi dan memenuhi apa yang diinginkan. Kalau ini sudah terjadi, maka sistem komunikasi, sistem kerjanya sudah kelihatan. Kalau ini belum, berarti komunikasi sistem kerjanya masih belum maksimal. Ngeceknya apa? Siapa diri kita? Saya ingatkan, saya seorang guru. Guru di mana? Itu harus sadar. Oh, ternyata saya ini guru MTS Muhammadiyah Dasar. Nah, pertanyaan kedua, Anda menjadi guru ini benar-benar totalitas? Benar-benar merupakan tempat untuk mengaktualisasi diri? Apa hanya karena sambilan? Ini semua dapat saya bahas. Begitu pula, saya sebagai karyawan, ini karyawan siapa? Karyawan? Bulur? Karyawannya bulur ya? Ya. Ya. Luar biasa ya. Luar begitu. Nanti kalau sudah cukup, kalau saya ini ada seninya. Saya guru di mana dan seterusnya. Apa keahlian kita? Ini perlu kan? Bahasanya mulai ditradisikan. Kalau bisa dikerjakan satu orang, kenapa harus dua orang? Kalau bisa dikerjakan SDM di sini, kenapa harus ngambil SDM lagi? Contoh, saya contoh. Karena saya pembinanya, saya tidak tahu semuanya.
Satpam kemudian delapan catatannya. Bisa naik mobil, bisa nyetir, bisa apa? Naik motor, bisa apa? Tidak bisa. Kalau ini sudah peta, ini pemetaan. Ya nggak bisa. Gimana kalau sampai daripada panggil cleaning service sampai 8 jam nganggur, gimana kalau mau? Plus satpam mau dan pokok, tapi cleaning service adalah sunahnya. Ada yang ini contoh aja, contoh ini akhirnya semua bersih karena saya minta apa, semua bergerak, tidak ada yang lepas begitu saja pada saat jam dinas. Bahasanya jam dinas karena apa, jam dinas itu loh, ini rapat ya, komentar itu unggul ya, dan lo ini unggul, ini kualitas unggul itu. Nah, ya jadi saya kalau sudah begini ya, kalau sudah urusan sikap itu memang kalau tidak dilatih. Jadi saya terang, tadi saya sudah katakan saya sekarang tidak segan-segan takut langsung karena saya kenapa itu sudah tidak pantas. Ini bisa bayangkan di saya orang tuanya, dan kalau orang lain gimana? Karena harga diri itu adalah sikap perilaku kita yang kita dengan ucapan dan sebagainya. Kenapa sih ada sampai ada diam itu emas dan sebagainya? Ya karena itu lebih bagus daripada dia berkomentar tapi justru salah jadi masalah. Ini yang ketiga yang saya ingin lihat. Apakah yang kita sudahkah Bapak Ibu punya data untuk dirinya masing-masing? Karena ini kenapa saya katakan perlu, kita ingin unggul. Kalau gak ingin unggul itu, saya katakan ya mohon maaf, diri kita 100%, diri kita ini 100%. Ya, yang 60% itu LTS. Ya, kemudian karena saya dapat 40%, ini dibagi untuk rumah, ya, untuk istri, untuk suami, untuk anak, istilahnya. Termasuk Pak untuk senang-senang yang 40%. Tapi yang 60% di sini. Kalau ini total semua, jangan terkejut nanti kalau ini piramid itu akan begini. Apa yang saya omongkan ini contohnya adalah besok yang tanggal 3 Anda undang ini. Pada saat proses itu ya, ya sedikit baru istirahat, berangkat lagi. Itu suasananya. Bukan suasananya terus duduk, main HP, kemudian pulang, gak ada. Dan bicara jam, bahkan bahasanya sudah bicara menit, sudah tidak bicara hari, biasa tidak bicara menit. Kalau itu sudah ada di perilaku Anda semua, yang namanya hebat, unggul dan sebagainya, itu hanya nunggu waktu. Selama ini tidak Anda punya itu, omong kosong. Jadi saya ngomong ini karena apa? Atau siapa? Ide apa sudah kita berikan? Yang lalu ide. Jadi kalau berapa yang kamu 23 orang ini berada di 23 kekuatan masing-masing yang berbeda. Gak ada yang sama, pasti ada yang berbeda. Contohnya ya, kalau ada satu orang saja matanya sakit kalau ini lihat motor, wah lahir. Udah, ada yang bersih itu ada yang kontrol satu orang. Ada yang satu kalau gak rajin tertata rapi, ya itu rasanya tidak pas, maka bagian dia, maka itu akan berubah. Tapi kalau ini sering tiap sendi-sendi ini berjalan lain, ada yang lupa, ini pusat pendidikan, bukan pusat layanan.
Jadi kalau pusat pendidikan itu antara guru dan siswa sepanjang masa itu proses edukasi. Jadi anak juga diajak, jangan anak dilayani, diajak semuanya. Jadi akhirnya menjadi kultur, karena itu biasa, menjadi kultur, akhirnya kulturnya MTS, masa mutu itu, ya masa mutu ya? Ya, masa mutu itu ada stylenya. Nah, style tiap sekolah itu muncul karena tim. Jadi jangan bicara begini itu sudah. Kalau ada yang merasa sudah seenaknya, tinggal. Gampang kalau sudah sistem sinergi building itu sudah terjalan, kalau sudah berjalan. Orang yang maunya ngatur sendiri atau suka ngatur bisa hilang. Karena bisa terkikis oleh kondisi semua sibuk dengan mengeluarkan ide, mengeluarkan gagasan. Untuk apa? Untuk memaksimalkan pengelolaan di MTS ini. Ya, sudah puasa hasil kerja kita. Saya tahu, datang, pulang. Kalau modelnya datang, pulang, 10 tahun lebih macet. Ya tetap dengan pola itu. Kenapa? Kalau ada orang yang idenya jalan, kreativitasnya jalan, dia tidak akan bisa. Kemudian tadi, urusan niatnya, totalitasnya itu ada, maka tidak gampang dia ngatur. Pengelolaan MTS saat ini, saya ingin lihat sumber dana itu dari SPP, ya, dari bos, ya, dari donatur, ada, ya kan? Nah, kemudian ini sumber ya, terus saya tanya ada dana khusus, misalkan hasil produksi MTS ini menghasilkan tiap bulan sekian ratus juta. Ya, tapi ada rutinitas. Itu yang tahun 2 tahun yang lalu karena sekarang sudah operasi. Yang dulu akan sebut. Oh ya, itu berarti ada layanan, ini posisi layanan, fungsi layanan. Oke, okay. Yang lain? Aku kan juga berhubung, kita sudah pernah distributor layanan. Ya. Oke. Ya, oke, okay, sudah berarti ada travel. Apa istilahnya ada antar jemput, ada mamin, saya bahasanya gitu. Mamin. Nah, bahasa nih, sorry ya kalau saya tahu. Iya. Terus apa lagi? Travel. Travel. Terus apa lagi? Namanya diganti ya. Ya. Nah, saya katakan ini kenapa saya ngomong harus ada sumber khusus, mulai dipikir. Ya, ini mulai. Kemudian pengelolaan dana hanya untuk KPM. Ya, gaji. Ya, ya kan? Kemudian maintenance. Ya. Atau ada yang lain? Saya ingatkan ya, Bapak Ibu. Anda ini di yayasan yang memberi kepercayaan seluas-luasnya. Apakah Anda sudah berterima kasih pada yayasan itu? Manajemen ini dikelola. Jadi aturan main kita di pendidikan ini namanya Kaidah Pendidikan Muhammadiyah. Singkatan yang kurangkan. Salah satunya di situ ada aturan persentasenya kalau saya lihat sangat kecil. Urusan iuran, UIK dan UIS. Itu hukumnya wajib hari. Kalau tidak sadar itu, maka Anda tidak akan bisa berkembang besar. Nah itu di sisi dan di sini. Ini menjadi program utama. Jadi MTS depan harus mulai menghitung manajemen anti krisis.
tak kasih ilmunya, mudah, ya, kesepakatan. Jadi semua sudah